Selamat datang kembali di Pontianak Sports Channel. Berikut ini merupakan hasil AVISI Volleyball Championship Putra Iran hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dilengkapi juga dengan klasemen dan dilengkapi juga dengan daftar negara yang lolos ke babak 12 besar selanjutnya. Oke, yang pertama, berikut ini merupakan hasil voli putra di AVISI Championship Iran tahun 2023. Yang pertama, Timnas Thailand berhasil menang dengan skor 3-0 atas Timnas Uzbekistan. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Republik Rakyat Cina berhasil menang dengan skor 3-2 atas Timnas Kazakhstan. Selanjutnya, Timnas India berhasil menang dengan skor 3-1 atas Timnas Afghanistan. Oke, kemudian di pertandingan berikutnya, Korea Selatan berhasil menang dengan skor 3-1 atas Timnas Pakistan. Kemudian di pertandingan lainnya, Timnas Irak harus menyerah dengan skor 1-3 atas Timnas Iran. Sebelum dimulai, silahkan menekan tombol subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut. Kemudian berikut ini merupakan klasemen akhir AVISI Championship Putra Iran 2023. Yang pertama di grup A dipimpin oleh Timnas Iran mengoleksi 3 poin. Kemudian di peringkat kedua Timnas Irak 2 poin. Dan berikutnya di peringkat ketiga Timnas Hong Kong 1 poin. Otomatis Timnas Iran dan Timnas Irak yang melaju ke babak selanjutnya. Kemudian di grup B dipimpin Timnas Jepang mengoleksi 6 poin. Kemudian Timnas Thailand 3 poin. Dan di peringkat ketiga Uzbekistan 0 poin. Otomatis Timnas Jepang dan Timnas Thailand lah yang berhasil melaju ke babak 12 besar selanjutnya. Oke, berikutnya di grup C dipimpin oleh Timnas Cina 4 poin, Timnas Indonesia 4 poin, dan Timnas Kazakhstan 1 poin. Otomatis Timnas Cina dan Timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Kemudian di grup D dipimpin oleh Cina Taipei 2 poin, kemudian Bahrain 1 poin, dan Timnas Mongolia 0 poin. Otomatis Timnas Cina Taipei dan Timnas Bahrain lah yang berhasil melaju ke babak 12 besar selanjutnya. Kemudian di grup E dipimpin oleh Timnas Qatar 6 poin, Timnas India mengoleksi 3 poin, dan Timnas Afghanistan 0 poin. Otomatis Timnas Qatar dan Timnas India yang berhasil melaju ke babak 12 besar AVISI Championship 2023 ini. Oke bos, berikutnya di grup F dipimpin oleh Korea Selatan 6 poin, di peringkat kedua Pakistan 3 poin, dan di peringkat ketiga Bangladesh 0 poin. Otomatis Korea Selatan dan Timnas Pakistan yang berhasil melaju ke babak selanjutnya bos.